Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Ini di tangan saya ada HP Vivo Y20 SE. HP ini cuma keluar logo, tidak bisa ke menu utama, tidak bisa booting, dan tidak bisa ke menu utama. Sekarang kita coba lakukan hard reset dengan menggunakan tiga jari, dua jari atau tiga jari. Oke, simak video berikut ini. Pakai tombol power sama tombol bawah, kita pencet bareng-bareng. Satu. Oke, kita lepas. Oke teman-teman, jadi ini sudah kebuka HP-nya. Nah, jadi intinya teman-teman kalau mempunyai HP Vivo Y20 SE dengan boot loop, teman-teman jangan dulu dibawa kemana-mana. Jadi intinya itu teman-teman harus berusaha untuk menservis sendiri. Caranya dengan seperti video yang ini ya. Jadi video ini saya buat ini bukan untuk apa-apa, jadi untuk saya bagikan biar teman-teman semuanya bisa berhemat. Ini kalau dibawa ke tukang servis itu ongkosnya bisa ratusan ribu. Jadi intinya video ini untuk berhemat, untuk teman-teman bisa berhemat. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.